terdengar suara gaduh di dalam kelas. Tampak murid-murid yang berlari ke sana kemari, tertawa bahkan berumpun. Kebiasaan buruk anak sekolah, kalau nggak ada guru pasti ribut. Ayo, ribut. Udah mati, apa dia uang ini? Aduh, gimana segitunya kali? Ya nih, balik aja sudah syukur. Tapi bocah sampah lah, inilah itulah yang pikir yang bersihin. Tempa rupanya kamu hari ini piket ya? Iya, hapus tuh papan tulis. Dengar suara ketukan sepatu, ternyata Ibu Naila sudah ada di depan kelas bersama seorang siswa baru. Selamat Ibu. Cie, kelihatan seger banget Ibu. Bisa segitunya kalau kita ngeliatinnya. Tiga. Kenalin dong Bu. Oh iya, itu sampai ke kelasnya kan perkenalan sama Bu di depan teman-teman. Hai teman, perkenalkan nama saya Nurul, senang bertemu dengan teman-teman. Oh. Nurul. Ya. Kalau kalian ingin kenal lebih dekat sama Nurul, di luar jam pelajaran Ibu mengerti? Mengerti Bu. Di dekat salsa. Ya Bu, terima kasih. Hai Nurul. Ketika akan duduk di sebelah bangku salsa, Gibran sedari tapi melihatnya tanpa sepatah kata pun. Dan ketika melihat tempat duduknya, Gibran hanya bengong. Walaupun Nurul senyum, tapi ia tak peduli. Yang terpenting, ia dapat memandangi wajahnya. Ketiga. Wah, bakal ada saingan baru nih. Ya lihat aja tuh si Gibran sampai segitunya ngeliatin cewek. Ya baru sayangnya. Ini udah dan dia tuh gak pantas jadi saingan kita, tau gak? Ya baby sayangnya mumet. Salsa pun tak menyadari ketika Nurul sudah duduk di tempat sebelah bangkunya. Tiga. Saya Nurul. Gak tau. Pindah dari mana lo? Oh saya? Ya lo masa suka salsa. Saya pindahan dari Bandung. Kenapa lo pindah? Ya pak, sudah ngomongnya. Sudah bu. Ibu bilang kalau mau kenal lebih dekat sama Nurul di luar jam pelajaran. Sekarang perhatikan ke depan. Iya Bu, he. Lagian siapa juga yang mau kenal sama Nurul? Enggak. Jam pelajaran Ibu Naila pun habis. Tibalah waktu istirahat. Semua murid-murid gembira mendengar bunyi bel. Gibran, tolong kamu kasih tahu ke Nurul jadwal pelajaran apa saja yang belum dia tahu. Siap Bu. Enggak. Apaan sih kita lebay banget deh. Ini kan gue yang lebay bukan lo. Tapi gue yang enak liatnya. Gitu aja kok repot. Ya. Dengar Nurul yang sedari tadi membaca bukunya. Ya. Hai Nurul, kok gak ada kantin sih? Enggak, aku di sini aja. Boleh gue temenin enggak? Boleh kok, silakan duduk. Tiga. Kamu kenapa Gibran sakit? Gak apa-apa kok, cuma deg-degan aja duduk di sebelah cewek sekantor kamu. Ah, kamu bisa aja deh. Eh bener, ngapain gue bohong? Mereka tak menyadari, ternyata Repta, Salsa, dan Hasbi sudah ada di balik pintu. Wah, ngobrolin apaan sih kalian sampai seharap gitu? Ya iyalah, punya anak-anak yang cewek itu tuh punya teman sosok. Gimana, tiba-tiba Nurul memotong pembicaraan mereka. Enggak. Kalian enggak suka ya dengan keberadaan aku di kelas ini? Bisa ngomong juga lo. Tak, cukup. Apa? Enggak suka gue ngomong gitu ke Nurul? Ya, gue enggak suka cara ngomong lo ke Nurul. Emang kenapa lo suka sama Nurul? Ya, gue suka sama Nurul. Kita Salsa, Hafi, dan Nurul terkejut mendengar ucapan Gibran. Apa? Gue cemburu. Tiga. Oh, jadi selama ini lo suka sama Gibran? Bagus banget ya lo. Iya, tapi. Tapi ngomong. Enggak. Iya, tapi. Tapi apa? Enggak gue sama kalian. Nurul melalai pembicaraan mereka. Tuh. Udah Deta, maafin saya kalau saya udah ngerusak suasana di kelas ini. Gak usah sesuci deh lo, ambil ke Gibran. Ternyata kamu mau napi ya, Sam. Tapi Hasbi tunggu. Tiga. Ini semua gara-gara lo, puas lo. Tiga. Kok kamu nyalahin saya sih? Saya kan gak tahu apa-apa, saya cuma murid baru di sini. Iya, murid baru yang so cantik, yang bikin semua jadi berantakan.
3. Kenapa sih baru hari pertama sekolah saya kayak gini banget? Apa salah saya sampai-sampai mereka membenci saya? Tiba-tiba Gibran angkat bicara. Oh. Sudahlah Nurul, kamu enggak. Cukup Gibran, memang ini semua salah saya. Beran saya di kelas ini. 3. Tiba-tiba Ibu Naila datang. Ada apa ini? Enggak ada apa-apa kok Bu, cuma Nurul aja. Menyadari kalau ada Ibu Naila di dalam kelas. 3. Giran-giran, gawat nih Reka. Ada apa Bi? Kenapa dengan Reka? 3. Ada Ibu. Jawab jujur apa yang telah terjadi di kelas ini? Itu Bu Anu. Ada apa? Katakan semua pada Ibu. Kak, kamu gak jelas di gudang, Bu. Apa? Sambil berlari menuju Repta dan Hasbi di gudang, tiba-tiba... 3. Repta, cukup! Ada apa kalian kumpul-kumpul di sini? Seharusnya Ibu yang tanya, kamu ngapain di sini? Kayak orang gila. 3. Ah, saya, Bu. Kenapa? Ibu minta tolong siapa saja yang mau menjelaskan semua ini kepada Ibu. Hasbi, tolong kamu jelaskan semuanya. Hah, saya Bu? Iya, kamu. Ibu harap kamu bisa jujur. Aduh, mampus gue apa yang mesti gue jelasin di hadapan Bu dan teman-teman. Ayo Hasbi, Ibu percaya sama kamu. Oh, ya gini loh Bu, sebenarnya ini semua masalah cinta Bu. Apa? Cinta? Pada rebutan Gibran, padahal Gibran hanya suka sama Nurul. Tapi sekarang gue gak butuh Gibran. Ya, gue juga. Lagian apa sih hebatnya Gibran? Terus kenapa kalian suka sama Gibran? Bener gak? 3. Ya sudahlah, jangan dibahas, gak penting banget. Sudah, kalian tidak menghargai ada Ibu di sini. Ibu mohon sama kalian, jangan saling musuhan. Dengan si anak-anak, kalian itu harus fokus dengan cita-cita kalian. Tunjukkan prestasi kalian. Buktikan kepada orang tua kalian kalau kalian mampu membahagiakan mereka. Ibu kecewa dengan tingkah laku kalian. Ibu, ayo menjadi anak-anak yang ceria. Ibu sayang kalian semua. 3. Tiba-tiba napas Ibu Naila terhenti. Apa yang terjadi? Ternyata selama ini Ibu Naila mengidap serangan jantung yang anak-anak tidak mengetahuinya. Dan akhirnya Ibu Naila pun meninggal. 3. Ibu yang mengucapkan itu kalinya. Gue bersalah banget sama kalian. Gue juga, kenapa sih Bu Nai pergi secepat ini? Ya. Nggak nyangka Bu Nai secepat itu meninggalkan kita di saat saya hadir dalam kehidupannya sebagai anak didik barunya dan menjadi penyebab masalah. Ngomong apaan sih lo, Nur? Lo bukan penyebab masalah ini. Nur, maafin gue ya, Ro. Maafin juga gue, Nur. Aku juga minta maaf, teman-teman. Nah gitu dong, sebagai anak didikmu yang baik, kita harus saling menyayangi. Ya, Gibran juga minta maaf. Gibran sayang kalian semua sebagai sahabat Gibran. Ya. Ternyata kata-kata terakhir Ibu Naila mampu meluluhkan hati mereka. Ibu Naila sangat berharga bagi mereka. Sekian dari cerita kami. Maaf hanya sekedar cerita ini, semoga